Beli aplikasi di Play Store. Emangnya gampang? Lihat video ini sampai selesai. Let's go. Hai semuanya, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now kembali. Ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando di sini. Dalam video kali ini, saya mau ngajakin teman-teman semua buat belajar gimana sih cara membeli sebuah aplikasi melalui akun PayDana. Wah, mantap nih, dompet digital nih, dompet digital Dana. Gimana caranya? Mudah atau susah? Ikutin terus video ini sampai selesai. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari channel Tunanetra Zaman Now. Let's go! Oke teman-teman, nah saya sekarang ini mau beli aplikasi namanya VideoShow. Aplikasi editing yang menurut saya cukup akses untuk seorang tunanetra ya. Nah, di sini gimana cara belinya? Pertama, teman-teman harus download aplikasinya dari Play Store dulu. Tergantung aplikasinya yang mau di-download yang mana, dan biasanya cara pembeliannya ada di dalam aplikasinya itu sendiri. Nah, di sini kebetulan aplikasinya sudah saya download ya teman-teman, jadi tinggal masuk ke halaman aplikasinya aja nih. Nah, seperti ini. Video show. Oke, kita tunggu. Video show. Nah, ini aplikasinya. IMG Splash Screen. Aplikasinya ya. Nah, dia ada tampilan. Biasanya kalau teman-teman pertama kali menggunakan aplikasi hanya ini untuk pertama kali ya. Hari. Nah, 170. Biasanya segeralah bangun 3 jam. Batalkan kapan saja. Bentar. Biasanya pertama kali teman-teman menggunakan aplikasi ini dan untuk email pertama biasanya akan ada notifikasi coba 3 hari ya. Coba 3 hari untuk aplikasi ini. Nah, di sini saya tidak bisa coba ya karena sudah pernah coba di email yang sama. Nah, di sini saya akan klik yang ini. Lanjut pukul 20. Sebentar. Lanjutkan segeralah 23 jam 59 menit 24 detik. Nah, saya akan klik yang ini, lanjutkan segera. Oke. Video Google Play Store. Nah, dia premium membership QR 283 dengan mengetuk langgan. Di sini biasanya video editor nah, dan maker video show. Biasanya pertama kali kita klik yang tadi, lanjutkan setelah bla 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 bla. Nah, di sini langsung masuk ke Play Store. Nah, dari sini kita bisa menghubungkan akun pembayaran. Nah, tadi kebetulan saya sudah menghubungkan akun Dana yang akan saya gunakan, jadi tinggal membeli. Tagihan dimulai pada hari ini. Nah, uji coba gratis selama 3 hari. Dimulai pada 2 Agustus 2022. Di sini saya dapat uji coba gratis selama 3 hari. Cuma nggak tahu bisa atau enggak. Tapi di sini saya sudah siapkan pembayaran Dana supaya nantinya Google Play Store tidak perlu repot-repot untuk 179 menagih ya. Nah, di sini plus pajak. Tambahkan pajak. Jangan lupa klik tambahkan pajak untuk menyertakan pajak yang tersedia dari harga 7 dari harga 170 berapa tadi ya? Dimulai pada uji coba. Nah, ini dimulai pada 198.690 rupiah tahun. Jadi 198.900 sekian. Nah, ini 198.690. Nah, jadi 198.000 ya. Oke. Di sini kita lanjutkan ke tahap berikutnya, tinggal kita cek akun pembayarannya menggunakan apa? Termasuk pajak berlangganan, batalkan kap. Anda tidak. Kami akan denda 62. Nah, penagihan dimulai setelah uji coba gratis Anda berakhir. Mulai 2 Agustus 2022, Anda akan otom dengan mengetuk langganan. Nah, di sini saya mulainya di tanggal sekarang ya, tanggal berapa ini lupa. Pokoknya berakhirnya di tanggal 22, dari tanggal 2 Agustus. Oke, saya langsung klik berlangganan di sini. Nah, di sini tutup berlangganan, terus kemudian kita diminta masukkan premium members video edit print tutup langganan dengan mengetuk kita klik langganan ini tutup premium fit tagihan dimulai uji coba dimulai pada 109
termasuk berlangganan. Sebentar. Dengan mengetuk langganan. Ketuk langganan. Kenapa dengan tidak bisa? Dengan penagihan denda 6, kami akan Anda tidak akan dikenai biaya batalkan kapan saja berlangganan di Play, termasuk pajak. 100 mil dimulai. Uji coba dimulai pada tagihan video premium members tutup. Langganan. Kok mau diklik? Tagihan mendat premium membership. Denda penagihan dengan langganan. Langganan. Oh, coba saya matikan dulu ini talkbacknya. Dipersori dia tidak mau diketuk. Gak tahu kenapa. Nah, ini coba saya hidupkan lagi. Guna lupa sambil. Nah, waktu diklik langganan harusnya dia mau ya teman-teman. Tapi di sini karena mungkin terganggu oleh perekam layar yang saya gunakan sekarang ini, jadi dia nggak bisa diklik. Nah, ini terpaksa saya harus matikan talkback yang saya gunakan dulu. Ya benar, talkback ya. Gunakan autentikasi biometrik nah, untuk pembelian mendatang di Centang. Di sini kita diminta untuk memasukkan sandi. gmail.com. Tinggal kita masukkan sandi yang digunakan. Tanda. Sandi. Oke, nah sekarang saya sudah memasukkan password akun email saya. Nah, tinggal saya klik pelajari lebih verifikasi. Verifikasi. Nah, ini tinggal diklik ketuk dua kali untuk verifikasi. Anda sudah berpartisipasi dalam uji coba. Nah. Anda sudah berpartisipasi dalam uji coba gratis Anda. Oke. Okay. Anda sudah berpartisipasi dalam uji coba gratis Anda masih bisa berlangganan premium membership LR283 video. Oke. Okay. Nah, di sini ada keterangan ketika sudah mengikuti uji coba gratis ya. Tinggal kita klik oke. Okay. Bila kemajuan posisi, nah, premium membership tutup, premium video dimulai pada hari ini, 109 termasuk pajak, nah, Anda tidak batalkan kapan mendapat, disini, Anda tidak memenuhi syarat untuk batalkan, nah, kapan akan ada saja keterangan, pada langganan di Google. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji coba, mendapat, uji coba blablabla. Dengan mengetuk langganan. Saya klik lagi langganan. Oh iya, saya matikan dulu ya talkbacknya, mohon maaf. Nah, ini. Nah, setelah begini. Untuk. Ya. Saya tinggal klik ya, untuk mencegah pembelian yang tidak ya selalu klik ya. Nah, untuk mencegah pembayaran oke. Okay. Kita klik oke. Okay. Berlangganan kelola setel kelola setel okay. Tidak. Nol, kelola setelan kelola setelan. Kelola tidak. Kelola kita tidak. Klik tidak. Nah, ini IMG close. Periksa koneksi Anda. Anda telah periksa koneksi. Oke. Okay. Periksa koneksi. Oke. Okay. Anda telah mengaktifkan hak istimewa. Nah, hak istimewa ini ketika okay. Dia sudah berhasil, maka ada keterangan Anda telah mengaktifkan hak istimewa feed. Berarti video show yang saya beli sudah berhasil diaktifkan. Oke, coba kita cek. IMG hanya untuk pengguna di sini, baru. Anda sudah menjadi anggota feed video nah, show. Nah, di sini ada keterangan batalkan seperti ini. Anda memiliki IMG close. Nah. Anda memiliki akses ke semua fitur setelah membeli feed. Langganan nah, akan sudah. IMG close. Kita klik close. Jangan tampilkan lagi. If close. Di sini sukses banner. Sukses. Jangan tampilkan klik. Jangan if close. Dan kita dialog. Klik close. Oke. Okay. Video show. Nah. Buat. Dan aplikasi cover ini pun item. Siap digunakan teman-teman. Gimana? Cukup mudah bukan? Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Thank you. Oke, teman-teman, itu dia sedikit sharing dari saya dan share video ini ke teman-teman yang lain jika menurutmu video ini bermanfaat. Dan klik tombol like jika kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Tunanetra Zaman Now. Oke, waktunya saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Lanjut, cabut!